Oke, balik lagi ke channel info cuan gratisan, infonya cuan. Nah, buat kalian yang mau tahu tentang info cuan gratisan, tinggal subscribe channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Jadi kalian bisa mendapatkan updatean-updatean terbaru dari konten-konten aku. Nah, di sini ada yang namanya channel Telegram aku. Kalian bisa gabung aja ke channel Telegram aku. Nah, nanti kalau sudah mencapai 200 pelanggan, aku akan giveaway saldo dana gratis yang lumayan besar buat kalian. Nah, jadi di sini kalian cari aja dulu teman-teman kalian, suruh bergabung ke channel aku yang akan aku adakan giveaway nantinya. Nah, jadi selanjutnya di sini aplikasi yang ingin aku review itu aplikasi, kita langsung aja ke aplikasinya. Jadi ini aplikasinya, nanti setelah kalian klik link aku, kalian tampilkan ke menu pendaftarannya, tinggal kalian masukkan nomor HP kalian di awal, setelah itu masukkan password untuk login kalian, setelah itu confirm password login kalian dan masukkan password pembayaran kalian untuk membeli produk atau melakukan penarikan nantinya. Nah, jadi di sini itu passwordnya yang perlu kalian ingat untuk payment passwordnya, karena kalau kalian melakukan withdraw, kalau kalian lupa itu sangat sulit. Nah, di sini untuk referral kodenya, kalau kalian klik link aku, ini akan terisi secara otomatis dan kalian checklist saja. Setelah itu kalian klik register and login, nanti kalian akan dibawa ke Play Store untuk disuruh dipandu untuk mendownload aplikasi OneBuy nya ini. Nanti kalian dibawa seperti ini setelah kalian klik register tadi. Setelah itu kalian download aja, dan setelah kalian install, sini kalian buka aja untuk aplikasi OneUBuy nya ini. Nah, di sini untuk penilaiannya itu masih bagus dan yang download itu 1000 lebih. Nah, jadi di sini kita buka aja, setelah kita download kita tunggu, dan nanti kalian akan ditampilkan ke menu login sebelum kalian, setelah kalian register dan kalian download. Sini aku ingin login dulu. Nah, jadi ini tampilan setelah kalian yang namanya melakukan login. Nah, di sini untuk pengguna baru itu kalian bisa mendapatkan 100 poin untuk pengguna baru. Nah, 1 poin itu setara dengan 1 USDT, jadi 100 poin itu setara dengan 100 USDT dengan cara recharge more than 1 USDT to active accountnya. Nah, jadi di sini kalian deposit minimal 1 USDT untuk mengaktifkan akunnya ini. Nah, itu terletak di mana? Kalian klik bagian main. Setelah itu ada yang namanya points ini. Nah, di sini itu kan ada accumulate poinnya. Di sini itu masih dibekukan. Jadi untuk mengambilnya ini kita harus yang namanya mendepositkan dengan minimal 1 USDT atau kalau dari dana. Di sini juga kelebihan dari aplikasi ini tuh kita bisa deposit dengan dari dana ini, dan minimal itu 20.000 untuk dari dananya. Nah, di sini bisa kalian lihat freeze kreditnya itu masih dibekukan. Nah, jadi untuk mengaktifkannya ini kita minimal deposit itu 1 USDT atau dari dana itu Rp20.000 aja. Nah, nanti ini setiap harinya akan masuk ke poin affiliable-nya itu. Nah, jadi kegunaan depositnya itu juga bisa di bagian untuk membeli produk-produk yang ada di sini seperti Apple iPhone dan Apple 0003 ini juga bisa. Nah, di sini bisa kalian lihat sebelum kalian belinya. Jadi caranya itu kalian klik main, setelah itu kalian klik aja recharge ini. Nah, di sini itu kalian bisa recharge langsung. Ini kalian mengirim USDT dari Indodax terus wallet atau dompet kripto lainnya. Tinggal kalian copy aja, setelah itu kalian kirim ke dompet yang kalian copy ini dengan total minimal itu 1 USDT. Kalian sudah bisa membuka saldo kalian dan tertambah di points kalian nantinya itu. Dan untuk selain dari itu kalian bisa dana recharge atau deposit dari dana. Nah, caranya itu kalian di sini masukkan dengan minimal kalau dari dana itu 20.000 setara dengan 1,4 USDT. Dan di sini kalian masukkan payment password yang kalian buat daftar di awal tadi. Nah, di sini aku ingin recharge dulu, jadi nanti kalian dibawa ke barcode-nya atau QR kodenya dan kalian bayar pindai via dana, nanti itu akan otomatis berapa yang harus kalian bayar untuk mengaktifkan saldo yang dibekukan oleh akun ini. Ini sudah masuk, aku tadi deposit dari dana, jadi aku minimal deposit itu 1,40 dan bisa kita lihat sini itu masuk 1655. Aku tadi transfer dari dananya 1654, hanya 1 menit aja itu sudah masuk di recharge nya ini. Nah, nanti 100 poinnya itu bisa kalian dapatkan dan itu akan tertambah di sini. Setiap harinya di sini akan tertambah 101,4 ini. Nah, itu bisa masuk di points affiliable-nya ini.
dan bisa kalian withdraw untuk poinnya ini. Dan bisa kalian lihat nanti di Indonesian Rupiah channel atau kalian withdraw di TRC USDT channelnya ini. Nah, setelah kalian deposit itu, kalian langsung bisa bermain ke ininya, bermain ke produk-produknya yang bisa menghasilkan poin juga untuk dengan minimal 1 USDT nya ini. Kita pergi ke home. Di sini ada Apple iPhone 14-13 ini dan Apple 0003 ini. Nah, kalian pilih aja kalian mau bermain yang mana. Contohnya di sini ada yang namanya di bagian 13-14 ini. Di sini kalian dengan bermodal 1 USDT itu kalian bersaing dengan ada orang-orang yang nanti itu akan selesai. Setelah selesai itu akan tertambah poin kalian setelah kalian membeli produk 1 USDT nya ini. Jadi nanti kalau kalian tidak bisa menang iPhone ini, itu akan tertambah di poinnya ini. Nah, jadi tidak hilang untuk 1 USDT nya. Nah, disini modalnya kan 1 USDT. Jadi minimal depositnya itu hanya 1 USDT aja. Kalian langsung bisa bermain ke aplikasinya. Selain kegunaan poinnya itu kalian gunakan untuk withdraw atau kalian jadikan uang, kalian di sini juga bisa membeli produk-produknya. Di sini untuk 14 itu dengan minimal 1320 points dan ada tas-tas lainnya. Ini juga bisa kalian beli. Nah, jadi sebelum kalian beli itu kalian harus melengkapi alamatnya atau kalian juga mengikuti undian ini, kan namanya undian. Dan kalau kalian menang itu akan datang ke alamat kalian. Nah, jadi untuk mendapatkan itu kita harus melengkapi alamat kita dulu di bagian pengaturan. Setelah itu kita di sini ada yang namanya address management. Ini alamat yang mau kita kirim kemana barang setelah kita dapatkan itunya. Nah, ini masukkan negara kalian, contohnya Indonesia. Kita confirm. Setelah itu masukkan nama kalian dan masukkan nomor HP kalian. Setelah itu masukkan di jalan mana kalian tinggal dan di kota mana kalian tinggal di bagian citinya ini. Nah, selanjutnya itu bisa kalian isi untuk regionnya, provinsi dan yang lain-lainnya. Nah, setelah ini terisi semua, kalian klik aja save. Nanti kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan barang yang kalian ikut undian dengan 1 USDT itu nantinya. Nah, di sini kalian pergi ke home. Caranya itu tinggal kalian klik aja produknya dan kalian beli untuk one you buy now-nya ini. Setelah itu kalian klik participant confirmation-nya, kalian klik konfirmasi. Dan kalian di sini menggunakan balance, kita klik confirm payment-nya dan kita masukkan untuk pembayaran, kode pembayarannya yang sudah kita buat di awal video tadi. Setelah kalian masukkan tadi password untuk pembayarannya, di sini sudah payment successfully-nya. Nah, kita view group purchase-nya. Dan nanti ini udah aku purchase, kita tinggal tunggu selesai aja. Di bagian progress-nya ini masih 1%. Nah, kalian bisa pilih mana yang mau kalian ikuti undian, mana yang kalian suka aja. Sini aku memilih bagian Apple iPhone-nya dan banyak lainnya, ada Huawei, Samsung dan Apple iPhone juga. Dan aku tertariknya hanya di progress 1%-nya ini. Sini bisa kalian lihat vary from a group won the prize. Nah, sini ada pemberitahuan-pemberitahuan lainnya. Selanjutnya di sini untuk menghasilkan dari aplikasi ini, kita lihat dulu untuk loterinya. Nah, di sini untuk loterinya itu nanti akan selesai ketika sudah di drawkan ini. Waiting for the draw ini. Nah, nanti loterinya itu akan tercatat di sini. View the list the winner. Nah, belum ada di sini. Kita kembali. Selanjutnya di sini ada yang namanya membagikan link referral juga, yang mana kalian bisa mendapatkan rabat dimnya. Kalian klik bagian invite a friend. Selanjutnya di sini kalian copy linknya, kalian bagikan ke grup WhatsApp, Facebook, Telegram atau sosmed kalian yang lain. Nanti ada yang mendaftar menggunakan link kalian, kalian bisa mendapatkan rabat dimnya sesuai dengan yang ditentukan oleh aplikasi atau websitenya. Nah, login to get 100 USDT ini tuh posternya untuk mempromosikan aplikasi ini. Nah, jadi bisa kalian bagi long press the picture to save. Jadi ini kalian save untuk ke galeri kalian nantinya. Jadi long press the picture. Jadi kalian tekan lama aja, nanti ini akan tersave secara otomatis.
Nanti bisa kalian dapatkan dari Invite a Friend ini, seperti aku sudah catat, untuk pendapatan yang bisa kalian dapatkan ketika mengundang teman. Level 1, Anda dapat menikmati manfaat level 7. Contohnya seperti A1 mengundang B2, mengisi B2 itu mengisi ulang atau membagikan pendapatan $10,000. A1 bisa mendapatkan 50% dari $10,000-nya itu, sekitar $5,000. Dan selanjutnya B2 mengundang C1. C1 untuk mengisi ulang atau berbagi pendapatan adalah $10,000. B2 bisa mendapatkan 50% dari pendapatan C1-nya dan sampai seterusnya itu. Dan ketika pendapatan level berikutnya meningkat, Anda bisa langsung mendapatkan 50% dari pendapatan level berikutnya. Nah, jadi seperti itu aja untuk cara bermain di aplikasinya dan cara promosi di aplikasinya. Nah, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.